yang cemara ini adalah jenis Dwarf Juniperus Japan. Kalau untuk nama lainnya itu Procumbenana, masih keluarga Procumben. Ya Procumbenana. Jadi memang untuk jenis ini itu bisa dibilang masih jarang lah di Indonesia itu ada. Teman-teman udah banyak yang punya, cuman kan masih paling 1-2 gitu, belum banyak yang membudidayakan itu. Jadi memang perbedaannya di sini itu dengan jenis Juniperus yang biasa itu adalah di karakter daunnya. Dia lebih rapat dan lebih kecil. Jadi bisa dilihat di sini, misalkan di zoo. Ini bisa dilihat itu perbedaannya dengan jenis yang Juniperus yang green. Dia lebih rapat. Untuk karakter batangnya dia dari cambium lebih ke blue sinensis, karakter tuanya dapat. Nah, untuk apa kelenturannya dia lebih ke green, sinensis green. Tuh, jadi untuk perbedaannya sendiri memang lebih spesifiknya di daunnya. Dulu pertama saya lihat jenis ini adalah ketika saya masih bekerja di Jepang itu sempat lihat, tapi waktu di Jepang itu kan saya memang belum terlalu excited dengan yang namanya bonsai. Saya baru tahu, oh ternyata dulu waktu saya di Jepang itu ternyata untuk jenis yang ini gitu, untuk yang dwarf sendiri. Jadi memang masih digolongkan jenis baru ya di Indonesia itu. Memang mungkin udah 4 tahun yang lalu untuk datang, tapi kan memang masih di segelintir orang saja, belum dibudidayakan seperti itu. Untuk kelebihannya dari jenis cemara yang lain itu apa, Mas? Baik, kelebihannya itu dia di kerapatan daunnya. Di kerapatan daun dia lebih kecil, lebih rapat. Jadi untuk kebonsainya itu memang bagus ya, karena dia jenis dwarf. Dwarfnya Juniperus itu berarti jenis yang kerdilnya gitu. Ini kalau dilihat di sini kan hampir perform ya. Ini padahal baru usia masnya dari pertama angkat ground ke pot itu baru usia 2 minggu. Jadi memang baru diangkat ya, 2 minggu udah langsung dibentuk udah jadi perform seperti ini. Kalau di jenis yang lain kan memang harus menunggu daunnya itu apa ke atas dulu baru bisa istilahnya lebih maksimal. Kalau ini baru aja diangkat aja udah seperti ini gitu. Untuk yang jenis ini dijual berapa, Mas? Kalau untuk yang Dwarf Juniperus ini memang untuk harga masih agak lumayan ya. Contoh kita jual dari mulai yang bibitan terkecil sampai yang untuk yang sekarang yang sudah apa perform seperti ini. Itu mulai dari harga yang bibitan terkecil itu dari harga 100.000 sampai yang ada harga 1 juta, terus 1,5 juga ada. Untuk stekan yang medium-medium itu juga ada yang harga 200, ada yang 350, 500, bahkan sampai 750. Jadi tergantung dari besar dan kesuburannya. Kalau untuk yang sudah perform ini, terutama yang untuk yang ini ya, itu saya bandrol di harga 15 juta. Ini karena baru ngangkat 2 minggu, rencana mau besok ada kontes lokal di Wonosobo, pengen saya ikutkan. Sambil memperkenalkan bahwa ada masnya jenis dwarf ini, kalau udah jadi itu ya kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini untuk cara ngangkat dari ground itu apa ada cara-cara khusus atau gimana biar pohonnya itu enggak stres? Untuk cara angkatnya hampir sama dengan perlakuan sinensis pada umumnya, cemara pada umumnya. Tapi yang bikin menarik dari Dwarf Juniperus ini adalah dari karakter akarnya. Kalau di sinensis itu karakter akarnya dia lebih cenderung ke bawah, apa istilahnya, akar besar itu ada. Tapi kalau untuk yang Dwarf ini antiknya itu dia nggak ada akar yang sampai menjulur, apa istilahnya, keluar terus besar itu nggak ada. Dia lebih menggumpal, jadi ngumpul, jadi malah lebih enak dalam penanganannya ketika dari naik dari ground ke pot seperti itu. Jadi memang lebih apa namanya lebih praktis, lebih enak di handlingnya seperti itu. Terus ada ini apa pemotongan akar juga enggak, Mas? Untuk yang ini yang kemarin saya potong itu hampir 50% saya potong. Jadi memang kebanyakan kan akar serabut, karena kunci dari cemara itu sebenarnya dia ketika udah akar begitu banyak terus mau diangkat itu kalau dipotong itu malah dia semakin cepat tumbuh akar serabut yang baru gitu. Jadi memang dengan catatan penangannya harus benar. Kenapa saya bilang penangannya harus benar itu? Jadi ketika angkat kalau saya lebih suka cenderungnya malah saat musim panas kalau saya. Karena kadar asam yang ada di tanah itu dia lebih rendah. Enggaknya dia bisa langsung apa istilahnya bisa menyesuaikan, dan dengan catatan
medianya. Kalau untuk media sendiri di bawah ini, kalau saya pakainya pasir kali sama sekam. Sekam lapuk saya campur dengan dikastar sedikit. Kalau untuk yang udah naik pot pasti saya pakai langsung dikastar, nggak masalah. Karena kalau pakai pasir kali sama sekam itu untuk pertumbuhan akarnya itu dia lebih cepat, terangsangnya lebih cepat. Kalau di atas ini cuman buat pupuk aja, pasir malang. Seperti itu. Untuk perlakuan setelah naik ground naik pot ini, apakah diteduhkan apa langsung kena sinar matahari langsung? Kalau untuk di Wonosobo sendiri, karena memang sekarang cuacanya kan sedang agak mendung ya, memang saya langsung full outdoor. Tapi kalau di hawa masih lagi saat musim kemarau, itu kita cenderung lebih ke diteduhkan minimal 2 minggu lah. 2 minggu baru nanti kita keluarkan full. Tergantung dengan cuaca masing-masing. Berarti pemotongan akar itu aman-aman saja ya Mas? Aman, aman. Apalagi ini kan dulunya kan agak rimbun kan. Nah ini ada pengurangan beberapa cabang yang memang batang utama itu kita potong. Makanya ini lebih ringan kinerja dari akar tersebut gitu. Jadi memang bisa dilihat di sini kan sudah ada tunas baru kan. Ini padahal baru 2 minggu. Nanti kan memang aman kan. Ini pun juga udah mau mecah. Ini calon-calon daun baru seperti ini. Baik, kalau pruning hampir sama seperti sinensis. Kita nggak pernah pakai gunting. Tapi kita pakai kuku, terus kita cabut. Di sini kan bisa dilihat kan ya. Ini kan ada celah-celahnya nih. Nah, ini kita sistemnya kita cabut gini. Nah, ini kan nyabut nih. Karena kalau misalkan kita pakai gunting, kadang di tengah-tengahnya ini nanti jadinya gosong. Itu sinensis seperti itu. Jadi baiknya itu kalau pruning kita pakai tangan disabutin gini. Cara membedakannya dari cemara yang lain, dari kalau apanya? Terutama kalau misalkan untuk dari cemara sinensis dengan yang kebanyakan teman-teman agak bingung itu kan kalau bibitan ya, bibitan cemara sinensis sama cemara pua-pua. Kebanyakan itu kan pua-pua ada yang mengira itu sinensis, sinensis ada yang mengira itu pua-pua. Jadi kita bisa membedakan itu adalah dari rantingnya. Maksudnya dari karakter daun di sini. Kalau bisa dilihat, kalau untuk sinensis itu lebih rapet dan dia lebih banyak cabang-cabangnya. Kalau pua-pua itu dia lebih panjang. Itu dari pertama dari untuk karakter daunnya sendiri. Terus kita bisa lihat itu dari baunya, rasa bau ketika misalkan contoh untuk sinensis sendiri kita petik, terus kita seperti ini kan, kita cium itu. Baunya khas, dia agak wangi, tapi kalau pua-pua itu agak menyengat. Bahkan menyengat sekali. Bisa cium. Itu memang sangat-sangat beda untuk dari bau sendiri. Dan untuk cenderung dari pertumbuhannya, kalau sinensis sendiri itu kan ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau horizontal kan dia ke samping, terus vertikal dia ke atas. Kalau pua-pua itu pasti dia ke atas. Dan juga untuk pua-pua dia lebih fokus ke batang utama dulu. Batang utamanya dia pasti besar dulu, baru nanti ke cabangan. Kalau untuk jenis sinensis sendiri, dia terutama yang vertikal kan dia juga ke atas. Tapi dia dari percabangan itu dia udah mulai ada cabang-cabang baru gitu, seperti itu. Kalau untuk perbedaan secara keseluruhan seperti itu antara cemara sinensis dan juga cemara pua-pua. Cemara sinensis sendiri itu ada berapa jenis? Kalau untuk cemara sinensis itu ada dua ya. Itu yang pertama sinensis blue sinensis sama yang ini sinensis biasa yang green. Dan untuk yang green sendiri juga ada dua, yang horizontal dan vertikal. Kalau untuk yang horizontal ini termasuknya horizontal. Dia ke samping punggungnya, saat masih bibitan pun dia cenderung ke samping. Tapi kalau untuk yang vertikal itu ke atas. Dan kalau teman-teman yang lain juga kadang ada yang nyebutnya cemara samroy. Itu Juniperus samroy itu misalnya jenisnya jenis yang vertikal, naik ke atas. Karakter daunnya juga dia lebih lebih rapat lagi untuk yang jenis sinensis sendiri. Nanti bisa di-review di sana juga ada untuk yang jenis vertikal ada di sana. Untuk kelebihan dan kekurangannya dari sinensis sendiri itu apa? Kalau untuk kelebihannya ya itu dia lebih lentur.
dibentuknya, untuk karakter dari karakter Batangnya dibandingkan dengan saudaranya yaitu Blue Sinensis. Dia lebih, kalau Blue Sinensis itu untuk karakter Batangnya dia lebih keras, ketika ditekuk kadang patah, terus kadang memang agak susah gitu. Terus untuk yang dari karakter daunnya, dia nggak mudah mati ranting seperti Blue Sinensis. Kalau Blue Sinensis kadang memang dia dilemanya itu sering mati ranting, hampir seperti Sargenti Jarum lah ya, itu kalau untuk Blue Sinensis. Jadi kalau untuk Sinensis sendiri kelebihannya memang dia lebih di perantingan tuh dia lebih tidak mudah mati gitu, seperti itu. Untuk yang udah jadi seperti ini kita buka harga di angka 4 juta. Mulai di angka 4 juta. Ada yang nanti di situ ada yang harga 2 juta setengah, 2 juta, 3 juta, macam-macam. Dari bibitan juga kita ada. Kalau untuk yang ini jenis Blue Sinensis untuk bibitannya. Nah, kebetulan di sini kita juga ada Blue Sinensis juga. Ini bisa dilihat daunnya. Ini juga Blue Sinensis, tapi memang dia sudah agak besar. Dan kebetulan ini kita sedang proses grafting sambung sisip. Ini sambung sisipnya kita sama cemara kisu pingpong, Juniperus kisu, cemara pingpong. Kalau orang kita biasanya nyebutnya pingpong gitu. Jadi memang dia dari karakter daunnya untuk Blue Sinensis sendiri agak kebiruan ya. Tapi untuk karakter dari batang sendiri ini dia memang agak keras dibandingkan dengan yang jenis Sinensis biasa yang green. Dia lebih keras. Untuk pertumbuhannya gimana, Mas? Pertumbuhannya lebih cepat yang ini. Blue Sinensis daripada untuk Green Sinensis, dengan catatan sama-sama misalkan masih loss ya. Kalau untuk udah ditekukan itu pasti ada penghambat, maksudnya pasti dia stuck dulu gitu kan. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini kita compare antara Blue Sinensis dengan Green, itu pasti lebih cepat Blue Sinensisnya. Bisa dibilang untuk mencapai ukuran yang sama dengan misalkan kita dari stekan sekian sampai ukuran sekian, itu misalkan perbandingannya kalau Sinensis yang Blue itu 1 tahun, mungkin kalau yang Green Sinensis itu yang Sinensis biasa mungkin bisa 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun 4 bulan gitu. Jadi lebih lama untuk yang Green Sinensisnya. Memang kalau Blue Sinensis sendiri dia lebih cepat perkembangannya. Jadi sangat recommended buat sambungan bawah ya. Nah, betul. Karena kalau bisa dilihat di pasaran pun juga untuk jenis Blue Sinensis sendiri kan masih jarang ya untuk yang udah perform, udah jadi. Meskipun ada ya masih baru 1-2 dibandingkan dengan Green Sinensis. Kebanyakan kan kalau di kontes kan sekarang yang banyak kan tetap Sinensis yang green ya. Itu mungkin dari kelemahannya dia itu yang pertama dari karakter batangnya dia terlalu keras, kalau ditekuk itu kadang patah. Terus dari karakter daunnya juga dia sering mati ranting. Kan paling dilema tuh kalau misalkan untuk dari pebonsai itu di perantingan. Nah, makanya saya di sini siasati Sinensis, malah kalau bisa nanti di review untuk di bahan groundnya, kita malah kebanyakan ngeground jenis Blue Sinensis, karena orientasi kita nanti adalah untuk seperti ini, grafting. Ya, nanti kita sambung dengan 4 jenis, itu ada Kisu, terus ada Dwarf Juniperus Japan, terus ada lagi yang Simpaku dan Itoigawa. Jadi kita memang untuk orientasi dari keempat jenis itu, makanya kita ground Blue Sinensis sebanyak-banyaknya gitu. Jadi enggak terus kita mau membuat untuk yang ori Blue Sinensis, bukan, tapi adalah nanti orientasinya nanti kita ke grafting seperti ini. Ini proses grafting ini baru berjalan paling 3 hari 4 harian. Untuk bandrolnya bibit segini ini dijual berapa? Kalau untuk yang ini kita mulai harga ada yang 50 sampai 75 ribu. Kalau untuk yang sebesar ini, sebatang ini kita bandrol di harga 50 ribu. Kalau ada yang lebih besar lagi agak sejempol itu kita bandrol harga 75 ribu. Kalau untuk tingginya, panjangnya itu sekitar setengah meter, 50 sentian. Ini kita bandrol 50 ribu. Untuk ecerannya. Untuk yang jenis ini jenis apa, Mas? Kalau untuk yang ini jenis Kisu atau familiarnya pingpong. Kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya pingpong, cemara pingpong. Ciri-cirinya, Mas?
Baik, untuk ciri-cirinya dia kalau dibandingkan dengan Sargenti, ini bisa maaf bisa kita lihat langsung ya. Nah, ini kan yang jenis Sargenti jarum. Dia karakternya dia lebih agak kebiruan. Terus untuk dari karakter daunnya dia menyerupai hampir seperti brokoli ya. Jadi apa namanya sap-sapan gini seperti ini. Nanti kalau udah perform dia lebih hijau lagi, lebih rapat lagi. Kalau ke Sargenti yang jarum itu kan memang seperti ini ya, bisa dilihat langsung. Nah, ini Sargenti jarum. Dia ada solornya seperti itu. Suluhnya itu ada. Kalau untuk kelebihannya dia di karakter daunnya dia lebih apa namanya? Lebih unik ya. Rapat, lebih unik, dan juga kalau untuk budidayanya dia lebih gampang. Kita budidaya untuk Sargenti pingpong ini kita ada dua, yang pertama pakai grafting yang tadi udah kita grafting dengan Blue Sinensis itu, terus yang satu kita dengan cara stek. Kalau untuk kelebihan dari Sargenti ini bisa dibilang paling cepat keluar akarnya justru malah jenis Sargenti pingpong, meskipun notabene dia berkembangnya lebih lama untuk mencapai hasil yang istilahnya yang besar gitu dari stekan tuh dia paling lama ini, cuman keluar akarnya dia lebih cepat. Saya pernah nyoba itu bahkan 2,5 bulan, 2 bulan lah itu udah mulai keluar akar untuk yang jenis yang pingpong ini. Jadi memang paling mudah dibudidayakan secara stek itu ini. Kalau yang pengalaman saya pribadi ya seperti itu. Dan angka kematiannya juga dia lebih rendah kalau untuk di stek sendiri. Seperti itu. Kalau untuk pertumbuhan lebih lambat. Lebih lambat kalau untuk yang pertumbuhannya. Sponsi yang udah kayak gini ini dibanderol berapa? Kalau ini kita buka harga di angka 5,5. Yang bibitan kita paling baru start di angka 100 ribuan. Itu pun juga stok kita baru kemarin diborong sama reseller. Terus ini masih kita ada budidaya, ada sekitar 750 batang. Itu nanti mulai kita lepas kalau sudah mulai sehat, mungkin di angka di 50 ribu sampai 150 ribu kita juga ada. Ini kan ada tiga mas, ini ya. Daunnya kan hampir sama. Bisa jelaskan salah satunya ini jenis apa baik. Aja mas? Baik, di sini kita ada tiga jenis ya. Ini masih satu keluarga, dalam artian satu keluarga itu masih jenis Sargenti. Nah, kalau untuk Sargenti sendiri kita bisa lihat kalau untuk yang di sini adalah Sargenti yang biasa kita temui di pasaran, dalam artian udah banyak sekali ditemukan di Indonesia itu Sargenti jarum namanya. Kenapa kok disebut Sargenti jarum? Mungkin ini kan masih bentuknya itu kan apa, dia kalau udah ada solor ini kan panjang-panjang ya, menyerupai jarum gitu, makanya dia dinamakan Sargenti jarum. Mungkin ada daerah lain yang nyebutnya beda juga, kemungkinan ada juga gitu. Jadi untuk Sargenti jarum itu seperti ini karakternya, bisa dilihat ciri-cirinya seperti itu. Baik, jadi untuk dari kerapatan daunnya, terus dari sini terutama di solornya ini, sulur. Kalau Sargenti jarum itu dia cenderung sulurnya itu panjang-panjang. Ini untuk Sargenti jarum. Untuk pertumbuhannya? Kalau pertumbuhannya memang bisa dibilang agak lama ya, karena ini kan jenisnya jenis daun yang kecil pendek, ini biasanya memang pertumbuhannya agak lama seperti itu. Dibandingkan dengan sinensis masih cepat, sinensis pasti tentunya bisa, mungkin bisa perbandingan 2:1 bahkan 3:1 misalkan dengan ukuran yang sama untuk memenuhi standar pembesar yang sekian, itu mungkin bisa perbandingannya bisa 2 atau 3:1 seperti itu. Untuk jenis ini sebesar itu dibanderol berapa? Untuk yang Sargenti ini kita bandrol di harga 1,5 juta. Untuk masalah harga sih untuk di kita masih bisa nego ya, jadi enggak harga saklek gitu enggak. Ini untuk yang Sargenti jarum. Jenis nah, apa kalau ini? Yang ini jenis masih Sargenti tapi ini Itoigawa. Ini misalnya original dari Jepang juga, asal mulanya dia dari Itoigawa. Itoigawa itu kalau di Jepang itu nama prefektur ya. Kalau di Jepang karakternya dia lebih rapet, terus daunnya itu agak kebiru-biruan. Sama kalau di Sargenti jarum tadi kan ada sulurnya dia cepet ya. Ini kebetulan kita
dibandingkan ini kan sulurnya cepet. Kalau di Itoigawa dia sulurnya itu langsung ada pecahan, pecahan cabang-cabangnya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau di sini kan nih langsung panjang kan. Jadi pertama kali kita lihat antara itu Sargenti Jarum atau Itoigawa itu bisa kelihatan dari sulurnya. Ya. Dari sulurnya. Dan dia tidak berduri. Beda nanti ketika nanti kita review untuk sebelahnya itu nanti ada Simpaku. Itu beda. Nah, jadi karakter daunnya dia lebih rapat. Bahkan kalau udah perform, yang udah pernah saya lihat waktu di Jepang itu dia hampir seperti Kishu. Cemara apa namanya? Sargenti Pingpong. Itu hampir sama. Karakternya juga hampir sama di sini. Bisa dilihat kan? Nah, dari sini tuh hampir sama dengan Kishu. Dari karakter batang dan percabangannya ini ketika ada ranting baru seperti itu. Ini untuk yang ini Sargenti Itoigawa. Jadi nama daerah sebenarnya di Jepang itu. Nah, untuk bibitan segitu itu di bandel berapa? Kalau ini harga masih untuk jenis ini masih agak lumayan mahal ya. Ini di bandel di angka antara 300 sampai 350.000 ya. Seperti itu. Untuk yang seukuran sekian 30 sentian lah. Sekitar 30 sentian. Ini 300 sampai 350. Ini ya. Untuk yang Itoigawa. Untuk yang di sebelahnya ini jenis apa lagi? Kalau untuk yang ini, sebenarnya kita menjelaskan dari dua sisi ya. Dalam artian yang asli dari Jepangnya, sebenarnya itu kan ini masih jenis Sargenti. Tapi banyak orang yang orang bilang kalau di Indonesia itu adalah jenis Simpaku. Padahal kalau di Jepang itu sendiri, kalau Simpaku itu adalah jenis cemara yang memang berdaun pendek. Itu pasti namanya Simpaku. Nanti ada pecahannya, ada Kishu yang tadi pingpong itu, terus ada yang ini Itoigawa. Ini semua masih jenis Simpaku. Keluarga Simpaku itu kalau Jepangnya, makanya Indonesia itu termasuknya kaya akan apa namanya istilah gitu. Makanya orang apa perbedaannya Simpaku. Nah, terus dari karakter daunnya kita bisa lihat kalau untuk jenis Simpaku ini kita sebut untuk yang familiar di Indonesia saja ya. Simpaku itu dia daunnya lebih pipih, ada cenderung pipih. Coba lihat di sini. Ini kan? Pipih jadi kayak kipas gitu. Nih, bisa dilihat di sini. Nah, pipih. Jadi dia melebar. Beda dengan Itoigawa. Bisa dilihat di sini. Yang satu agak kayak kipas, yang satu dia langsung bergerombol. Begitu tumbuh tunas dia langsung gerombol. Jadi bisa dilihat juga di sini yang lebih spesifik lagi ini. Ya kan? Ini pipih nih. Nah ini kan, jadi memang untuk pembedanya itu kalau di Simpaku juga ada satu hal lagi pembedanya, dia lebih cenderung ada jarum pecah seperti ini. Tapi kalau Itoigawa meskipun dia medianya seperti apapun atau apa, dia jarang kalau untuk, bahkan dia nggak pecah seperti ini, ada berduri kayak gini tuh nggak kalau untuk Itoigawa. Makanya kalau udah apa namanya jadi bonsai ini juga bagus juga. Simpaku sama Itoigawa itu jenis termasuknya juga masih jarang juga. Satu dua lah yang punya gitu. Biasanya penyebab daunnya pecah itu kenapa, Mas? Dari media biasanya. Yeah. Dari media itu biasanya kalau yang dari pengalaman saya sendiri itu kurang poros. Terus dari kesuburan juga itu sangat berpengaruh. Ketika pohon itu untuk terutama untuk jenis cemara ini kok dia subur, dia lebih cenderung ke kerapatan daunnya itu lebih rapat gitu. Jadi nggak sampai pecah-pecah seperti ini. Maka menyiasatinya adalah dengan medianya kita harus poros dan juga padat tapi poros. Nah, di situ memang kita siasati dengan media pakainya sekam dan juga pakai pasir kali. Kalau di sini saya favoritnya seperti itu. Untuk pertumbuhannya sendiri gimana ya? Kalau untuk pertumbuhannya memang hampir sama 11-12 dengan Sargenti Jarum ya. Untuk jenis-jenis Sargenti ini daun kecil, memang dia pertumbuhannya lebih lama dibandingkan dengan jenis-jenis Sinensis. Untuk cara budidayanya, Mas? Baik, nah untuk budidayanya jenis Sargenti ini memang masih agak gampang-gampang susah, terutama di jenis Simpaku dan Itoigawa. Simpaku kita pakainya cangkok. Itu pun juga keluar akarnya bisa lebih lama dan juga presentase kehidupannya itu dia lebih apa namanya lebih rendah dibandingkan dengan jenis-jenis yang seperti Kishu ataupun Sargenti Jarum. Itu terutama Simpaku itu agak masih susah di
apa kembang biakan meskipun bisa, tapi memang untuk presentasinya dia tidak semudah ketika kita budidaya jenis cemara yang lainnya. Nah ini misalnya teman-teman mau beli ini dengan harga berapa segini? Kalau untuk yang simpangku dengan besaran seperti ini kisaran harga di angka 2 juta. 2 juta ya? Iya. Ini sebesar ini. Sudah ada gerak dasarnya. Iya betul. Karena sudah ada gerak dasar. Ada juga bibitannya kita di angka 300 ribu juga ada sekitar 40-50 sentian. Nah, memang untuk karakter batangnya itu dia dari kelenturannya juga dia lebih enak dibentuk dan tidak mudah mati ranting. Nah, ini tadi kelebihan dari Simpaku dan Itoigawa itu dia adalah tidak mudah mati ranting. Kalau dari Sargenti sendiri bisa dilihat di sini dia hampir karakternya seperti Brucinensis. Jadi dia sering mati ranting dan juga ketika tua itu dia pasti ada pengeringan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi memang kelemahan dari Sargenti Jarum itu dia sering mati ranting. Kalau untuk yang Sargenti Simpaku sama Itoigawa ini kelebihannya dia memang lebih bandel gitu seperti itu. Ini apa ya? Kalau untuk yang ini dari Jepang juga, ini namanya Seika Hinoki. Hasilnya juga dulu dari Jepang juga. Cemara Seika Hinoki ada juga dua jenis, yang satu Seika Hinoki, yang satu Hinoki tapi yang Cipres. Dia lebih ke karakternya hampir kipas, mengipas, cipres. Ini kita budidaya juga. Untuk budidaya sendiri kita pakai dua cara yaitu cangkok dan juga stek. Kebetulan di sini udah kita cangkok, udah mulai ada akar yang keluar, apalagi yang ini bisa dilihat. Ini kita caranya pakai cangkok seperti ini. Akarnya udah bisa dipotong ini. Media cangkoknya kita pakainya moss. Oh iya, pakai lumut itu. Jadi seperti ini juga bisa, lumut yang kayak gini bisa. Terus pakai kokopit juga bisa. Jadi lebih ke kalau media cangkok itu selera ya. Dan ketika saya cangkok jenis cemara, kalau untuk saya pribadi itu nggak pernah yang namanya batangnya itu saya kerat. Itu nggak pernah. Jadi kan biasanya kan teman-teman kan dikerat dulu. Kalau saya biasanya saya bersihkan kanan kirinya, muter, baru langsung saya kasih media. Karena cemara itu bisa dibilang lebih cepat keluar akarnya ketika dia tertimbun sama tanah. Makanya saya cangkok nggak pernah pakai itu, resikonya itu lebih rendah. Biasanya kan kalau misalkan kita gagal kan kadang kering. Udah kita kerat semua, ternyata malah atasnya kering. Untuk mensiasati hal tersebut, apalagi mohon maaf kan istilahnya untuk jenis-jenis tertentu kan juga masih harganya masih agak lumayan nih. Jadi daripada kita resiko, daripada ntar kering, lebih baik kita ambil aman, cara aman, kita bersihkan saja, langsung kita pakai media seperti itu. Dan keluar akar juga, ini juga termasuknya. Itu berapa bulan mas? Ini keluar akar itu sekitar 3-4 bulan, cuma agak lama. 3-4 bulan itu udah mulai seperti ini, 4 bulan lah udah mulai seperti ini. Memang prosesnya agak lama. Dan kalau stek cangkok itu kan memang kita nggak bisa langsung banyak gitu. Kalau stek kan contohnya kalau misalnya kayak seperti cemara sinensis ataupun dwarf itu kan bisa dipotongin, bisa langsung jadi banyak gitu kan. Nah untuk media tanam setelah turun cangkok itu pakai apa mas? Saya selalu pakai pasir kali dan sekap. Karena saya pakai itu karena dia lebih poros dan juga padat. Karena kunci dari tanaman entah itu lohansung, cemara maupun pinus itu adalah dari kepadatan media, dalam artian itu cengkeraman di akarnya itu dia harus padat tapi harus poros. Nah kunci utamanya itu di situ, entah itu lohansung, entah itu cemara maupun jenis pinus. Makanya saya pakainya pasir kali sama sekam, perbandingan 2:1 tadi. Untuk harganya ini di kisaran harga berapa? Kalau untuk yang sebesar ini itu di harga 2,5 juta. Sampai yang ada yang untuk ini harga 2 juta bahkan 1.700.000. Kalau untuk dicangkokkan seperti ini di harga 300.000. Kalau bahkan ada yang kecil stekan ada yang harga 100 sampai 150.000 untuk Seika Hinoki sendiri. Memang harganya masih lumayan menggiurkan. Kalau untuk bahan sambungan bisa nggak nih pak?
dipakai. Kalau untuk Seka Hinoki ini kebetulan saya belum pernah nyoba ya, karena untuk karakter batangnya sama ini tuh beda dengan jenis cemara yang lain. Dia bisa dilihat di sini kan, di batang utamanya pun dia tetap tumbuh daun seperti ini kan. Nah, kita belum pernah coba yang untuk jenis ini, grafting itu belum pernah kita coba. Yang kita coba paling ya jenis-jenis cemara sinensis, apa blue sinensis, terus cemara pua-pua gitu. Memang itu memang bisa. Kalau untuk yang jenis ini kita belum pernah nyoba grafting. Jadi budidayanya baru stek sama cangkok.